Terangkanlah, terangkanlah. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah yang kita dapatkan? Please, Night Witch, please. Yo, balik lagi bareng gue Mr. Octo Samtir di game Clash Royale. Dan guys, seperti janji gue di video sebelumnya, ketika video tersebut menyentuh 5000 like, maka gue akan membeli legendary chest yang ada di special offer gue kali ini. Dan ternyata video tersebut sudah mencapai lebih dari 8000, hampir 9000 bahkan. Itu, wah, itu sangat di luar ekspektasi ya. Mantap sekali kalian ya. Di sini sudah ada legendary chestnya, di mana ya 3 jam 48 menit lagi habis. Untung gue tadi ingat ya, hampir aja ya. Ini gue sebelum live nih sebenarnya. Dan gue akan langsung membuka dan membeli ini. Kebalik. Gue akan membeli dan langsung membuka ini tanpa basa-basi. Walaupun ya memang ada basa-basinya. Ya, kita akan buka free chestnya dulu guys. Apa yang kita dapatkan, kita buka-buka aja. Asal aja bos, yang penting langsung buka. Buru-buru tuh kayaknya. Ya, buka semuanya. Terus ini di unlock. Terus gua ke sini, tapi sebelum itu kita iklan dulu, guys. Halo guys, di sini gua bakal ngasih tahu beberapa aplikasi yang bisa dapetin uang secara gratis. Yang pertama ada aplikasi WAFF, WHAFF, ini bisa di-download di Google Play. Dan ya, ini aplikasi gratis yang bisa menghasilkan uang, dan seperti yang bisa kalian lihat di sini gua udah ngumpulin sebanyak $40 lebih. Dan gimana caranya kalian bisa dapetin uang sebanyak itu? Yang pertama, ketika kalian download, ketika kalian login, kalian harus memasukkan invite code teman kalian. Dan kalian nggak punya itu, kalian bisa memasukkan invite code gua DC74715 ketika kalian pertama kali login, dan kalian dengan otomatis mendapatkan $0.3 di WAFF kalian. Dan untuk menambah pendapatan kalian di dalam aplikasi ini, kalian bisa langsung ke Pick Premium dan memilih misi-misi yang bisa kalian selesaikan, dan kalian bisa mendapatkan dolar-dolar dari situ. Dan kalau kalian malas dan ingin nyantai, kalian bisa cek kehadiran tiap harinya, dan kalian bisa mendapatkan $0.01 setiap harinya ketika login di aplikasi WAFF ini. Dan yang kedua ada aplikasi Caster yang sangat worth it bagi pengguna Android, begitupun gua, dimana kalian bisa mendapatkan share instan Rp1000 jika kalian download langsung dari link deskripsi gua. Dan untuk misi-misinya sangat mudah, kalian tinggal lihat saja. Dan di sini juga ada daily time event, dimana itu akan berlaku secara berulang-ulang dan setiap harinya akan ada, dan kita berkesempatan mendapatkan pulsa sebanyak Rp1.000.000. Dan aplikasi ini hanya bisa ditukarkan dengan pulsa. Jadi dari dua aplikasi tersebut kalian bisa mendapatkan uang secara gratis, dan kalian bisa mengumpulkannya untuk membeli game Clash Royale ataupun keperluan yang lainnya. Sekian dari gua, semoga bermanfaat. Bye bye. Oke guys, gua ngiklanin diri sendiri ya karena nggak ada sponsor nih ya. Kode keras bos. Ya, langsung aja kita beli legendary chestnya. Dan bismillahirrahmanirrahim, apakah yang kita dapatkan? Please, Night Witch, please. Ya, Sparky guys. Ya ampun, dapatnya Sparky. Kita bakalan coba deck golem yang katanya overpower ini guys. Dan ini bener gak ya? Gue takut salah gitu loh. Oke, bener lah, anggap aja bener. Dan kita mulai saja, bismillahirrahmanirrahim. Kita lawan Deutsch. Ya, ini pasti orang Jerman nih ya. Dan kita langsung aja taruh Elixir Collector di sini guys. Ada begituan tuh. Aduh. Apa di sini aja ya? Pas banget tuh. Boom. Hap. Hap. Profit tuh. Untung sabar toh. Tumben sabar. Nah, ini gua harus cycle kemana ini? Ya ampun. Menurunin begituan dong. Wah, di fireball meninggal langsung. Wah. Oke. Aduh, Electro Wizardnya mati duluan ya. Dum 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 dum.
Boom. Eh, skeleton ya. Ya ya matilah. Lu gila. Aduh. Oh my god. 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 Kuat dong, kuat. Oke, okay, nice. Nice, ternyata dia kuat ya. Dan kita harus nanam elixir collector lagi nih, guys. Kita harus nanam lagi, guys. Oke. Okay. Oh, dia ngitungin elixir gua. Oh my god. Dia ngitungin elixir gua, guys. Oh, pukul-pukul lumber. Lumber check. Oke. Okay. Nice. Nice. Berbahaya sekali dia. Aduh, lupa fireball. Lupa fireball dia. Oh my god. Oh, kok kacau ya gua mainnya. Oke. Okay. Pukul om. Pukul om. Aduh, punya freeze gitu loh. Ini punya kayak punya freeze gitu. Ini gimana ya? Roket nggak tuh? Ya guys. Ya, dia ketawa-tawa aja tuh kayaknya. Gue yang salah tuh kayaknya. Oke, fine. Dia punya freeze dan itu, wah gila. Bikin gue pusing. Oke, lagi. Gak mau. Kita harus sampai 4000 dulu. Gak mau tau, kita harus sampai 4000 dulu. Berapa kali pun ya battle-nya ya. Kita terus aja. Kita coba pakai deck ini. Yang pasti ada yang salah dengan cara make gua. Ya Allah. Kok level 9? Hop. Hop. Aduh. Hop. Oke. Ya, gue turunin lumberjack lagi. Oke, maafin gue. Ya ampun. Ya, diketawain kan. Oke, bodo amat dah. Oke, gue sebelajar nih. Yang beginian. Ya pasti kalau di counter hop kok kayaknya susah banget ya. Ayo lo. Aduh, kemana ini enaknya ya? Aduh, sakit bos. Pusing pala nih. Kayaknya nggak bakal menang-menang nih bos. Oke, fine. Reset. Oke, nice. Oke. Gue gak tau nih, bener apa enggak. Bodoh amat dah. Bodoh amat. Reset. Bodoh amat. Kok si Alpin bisa langsung nge-push rank 1 apa? Langsung 3 crown gitu ya. Kayaknya harus ada pembiasaan. Nah, lo well play. Oke.
baru menang sekali kita, guys. Itu pun ya masih berantakan sih. Jujur masih sangat berantakan. Kita langsung lagi, kita langsung. Kita coba lagi deck ini. Boom. Oke, aduh. Ah, shit man. Sakit banget tuh kayaknya. Wah, ini kacau nih. Serangan macam apa ini? Aduh, gila. Sakit banget bos kuy. Oke, nggak tembus sama sekali ya. Oke, fine. Aduh, gimana lagi ini? Come on. Wah, oh, gila. Ini boros banget loh, sumpah loh. Oke, jangan kesini. Kita ke kiri aja, Lumberjack. Gua nggak tahu nih urutannya gimana kombonya. Nggak paham betul gua. Ada yang salah nih kayaknya. Oke. Ada yang salah nih kayaknya. Nih kalau misalkan ngelawan yang gede-gede gini gimana dong? Suka roket sini gitu. Wah, bodo amat anjir. Waduh. Ini kok gini ya? Wah, bodo amat dah. Wah, gila. Gua gak ngerti lagi. Cara makainya gimana ya, Pak ya? Guys, tolong komentar di bawah guys, cara makainya ini gimana guys? Gua kok dari tadi nggak bisa gitu guys. 2 hours later. Mana sini? Kena counter. Aduh, ampun. Ya Allah. Oke. Beratus-ratus kali gua bakalan nyoba ini. Dan miring kolektornya. Gua aja nggak tahu ini mau konternya kayak gimana. Iya. Miring tuh kolektornya, ngeselin gua liatnya. Aduh ya Allah. Oh, gila ini orang. Aduh. Oke. Gue nabung elixir dah. Waduh. Yah, gila. Masih ngehit juga tuh kayaknya minernya. Oke, fine.
Sembur om. Sembur om. Sembur om. Sembur om. Sembur om. Sembur om. Ya telat gitu loh si lumberjack ini. Oke, maafin gua. Oke, sekali getok gitu loh. Aduh, masih mukul aja. Udah diroket loh padahal, gila ya. Ayo. 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 Gila. Wah, gila. Wah. Untung lumberjack-nya masuk. Wah, gila, 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 gila. Waduh. Waduh. Oke, wah. Akhirnya menang anjir, kacau banget anjir. Ini deck bagus loh. Cuman gua masalahnya gua enggak pernah makainya gitu loh. Gila, segitu-gitu aja tropinya. Oke, kita buka. Apa yang kita dapatin, guys? Wow. Bowler, bowler. Oke, oke. Kita main lagi, kita main lagi. Kita main lagi. 2 hours later. Wah, gila ini orang nih. Oke, okay. Gue gak bisa tembus sama sekali guys. Ya Allah. Allah Akbar. Terangkanlah. Terangkanlah jiwa yang berkabut, langkah penuh dosa. Ya percuma ya gue berkali-kali, kalau misalkan memang gue sendiri emang nggak bisa pakai deck ini, ya udah gue nggak mau maksain hal itu. Dan mungkin nanti gue bakal belajar dulu teorinya dan nyari referensi dulu gimana cara make deck ini yang benar dan baik dan benar ya. Ya ada kelancis juga lah, gue buka juga lah, bodo amat konten lah nih, bodo amat konten. Dapat tornado, bodo amat, bodo amat ya. Jadi guys, sampai sini aja. Kalau misalkan kalian suka dengan buka-buka chest, buang-buang duit dan juga kekalahan gue ya, kasih like-nya jangan lupa kalau kalian suka. Dan jangan lupa juga subscribe channel gue kalau misalkan kalian memang gak mau ketinggalan video-video baru gue tentang Clash Royale ataupun non-Clash Royale ataupun yang live streaming ya, game-game banyak lah ya gue live streaming, walaupun ya memang cuma satu doang yang sering gue live streaming banget sekarang ya. Dan jangan lupa juga follow sosmed gue, ada di pojok kanan atas kalian, di situ ada Instagram, ada Line Official dan yang lainnya. Dan ya, gue Mr. Okto undur diri. Salam amatir. Bye bye.